Ini Hanzo coy, Hanzo tuh udah enak untuk meta saat ini tuh udah enak banget ya bos, ya udah nyaman lah. Kalau nggak jumpa counternya coy, catet ya boy ya. Kalau nggak jumpa counternya hero-hero yang rotasinya cepat atau nggak kedeteksi tiba-tiba nyerang tubuh asli kalian, itu kalau nggak jumpa itu udah nampol parah lah pokoknya bos. Apa aja contohnya? Contohnya Link boy, Natalia itu kan tiba-tiba dia kalau Link lompat-lompat langsung ditusuk pantat clan boy lagi berak. Crap, udah ketret. Begitu juga Natalia kan ngilang tuh, enggak kedeteksi jatuh ya boy. Yang ngilang habis tuh nyari celah, langsung lah dicakar pantat clan boy, diceboi pakai kukunya yang tajam-tajam itu bos. Jadi ketret coy. Jadi kalau enggak jumpa-jumpa yang model-model tipikal kayak gitu, enak coy, enak main Hanzo ini, enak banget boy, bisa banget lah untuk clan gas main hyper di meta saat ini ya coy ya. Oke, jadi kita di sini jumpa sama Hyper Ake bos. Siap. Nah, ini salah dia. Hyper Ake itu harusnya dia pakai emblem sawi ya, Pak ya. Jadi bukan berarti nggak bagus ya tank itu, meta-meta tank hyper kayak dulu tuh bukannya masih nggak bagus ya. Masih bagus ya, boy ya. Dengan catatan dia harus pakai emblem sawi, coy, bukan pakai emblem kayak gini ya, coy. Emblem tank. Jadi farmingnya lama gitu, Pak. Jadi kalau mau lebih worth it make meta tank hyper itu pakai emblem sawi coy. Jadi farmingnya masih bisa lebih cepat. Tapi kalau dari sisi retrinya itu kan udah nggak bantu di mech ya coy, ada di nerf, tapi nggak masalah boy. Tetap aja kalian tuh harus pakai emblem sawi ketika mau pakai hyper tank, Pak. Santai ya bos ya, kita ambil ini dulu coy. Kalem. Oke, kita ambil red buff dulu. Santai, tenang, damai sejahtera langsung kita ambil. HK-nya di mana ini? Di blue buff ya, di blue buff. Oke. Tenang. Ini kita bisa langsung nyolong red buffnya coy. Sabar aja coy, sabar, kalem, damai. Ada pula di sini, ngapain bo jadi nggak bisa nyolong gue? Ngapa kau di sini bang? Panik bang. Langsung flicker saja, flickernya keluar dengan sangat indah ya bung. Nari apa lu bang? Santai. Ini jadi nggak bisa kita nyolong coy karena kecegat Ake ya bos ya. Nggak masalah, kita ambil dulu ini. Oke, tenang banget, tenang. Wah, ya ampun, kerangkonya niat banget ini si Berak ini. Bas, posak ini ya Allah, boy. Santai. Ah, sini bang, sini. Kita fokus dulu. Jangan sampai diambil. Retri, mau nggak mau harus keluar retrinya. Ini ngapa, boy? Ayolah, boy. Ayo, aduh gebuk, boy. Ah, mundur lu kan, bro. Astaga, jadi lama farming gue gara-gara si Berak itu, bos. Nice, mati kau main trade dengan sangat indah kau, bro. Kalem, tenang. Aduh, belum dapat level 4-nya, Pak. Ini pecah ini dapat level 4 enggak ini? Wah, enggak dapat lo, bro. Waduh, enggak ada pula. Tunggu. Dapatin level 4 dulu, boy. Lambat ini farming kita gara-gara si bodat itu. Target lock. Siap. Target lock katanya, bot. Mau nge-lock siapa, Bang? Bang. Kalem, coy. Kita lock perangkonya nanti ya bos ya. Target lock katanya coy. Kalem, kita fokus farming dulu coy. Langsung bantu war. Oke, apa yang terjadi? Terjadi pertempuran sakit di sana. Bung, kita mencoba mencari jalan dan panik saja di sana, Bung. Apa terjadi? Kecepret. Meninggal saja, kecerotan indah ditunjukkan oleh sang Hanzo di sini ya, Bung. Oke, kita pantau dulu pertandingan di sini, Bung. Tampaknya terjadi kontes di area turtle. Kita tidak ada retri dong, Pak. Sabar, Bang. Gue nggak ada retri, Bang. Tenang. Apakah turtle dilanjut di sana? Permisa. Langsung saja kita menuju mencari celah dan itu tak terbatas dan melampauinya. Kita keleng. Nggak dapat, Boy. Nggak ada retri ya, Pak, ya. Waduh, ini Ake kita skill 1. Aduh. Cepat. Oke, nggak bisa dipaksa ini, Bos. Sabar. Kalem ya coy ya, langsung objektif lagi boy. Tenang, kita ambil dulu blue buffnya sambil pantau map coy. Kalian tuh farming tuh harus sambil mantau map tuh, kalian baca kayak gini ya coy ya. Oke, perangkonya di atas ya coy ya sama Leslie. Santai, peksananya ngilang coy, peksananya ngilang. Jadi itu dia peksananya ada di situ bos, peksananya ada di situ. Tenang, sabar. Oke, Leslie-nya sekarat boy, langsung kita cucuk. Tunggu, peksananya ngilang ini, Pak. Kita gas. Oke, peksanya di situ. Sempat. Oke, Bang. Kemana, Bang? Cepat. Cepat. Langsung balik, bos. Hampir saja kita meninggal di sini ya, Bung.
gitu coy. Jadi jangan asik kalian tuh make ulti tapi enggak tahu kondisi tubuh asli kalian. Sekali-sekali tuh ditengok gitu sekilas di minimap coy. Sabar ya coy ya, sabar, sabar. Tenang, tenang. Untung momennya pas banget ya, bos ya. Kalem kita dapat yang ini sambil mantau situasi besar terjadi pertempuran sengit tampaknya, Bung. Santai, santai. Oke, bisa langsung kita backup. Enggak bisa coy, enggak lanjut wall-nya ya, bos ya. Sabar, sabar, sabar. Sabar dulu. Sabar. Oke, langsung kita coba colong. Ada enggak ini? Nggak ada blue buff-nya coy. Udah ambil yang kecil-kecil aja boy. Ada, oke dong pak. Santai-santai kita retri. Oke dapat boy. Santai. Mundur dulu. Di rotnya sekarat boy. Langsung kita cucuk saja di sini. Udah kecerot. Oh disampah perak. Perak execute dia ya. Sabar, sabar, sabar. Blue buff-nya nongol coy. Cuma ngeri-ngeri sedap mau ngambilnya itu boy. Santai. Kalem, kalem, kalem. Kita ambil blue buff kita sendiri aja kalau gitu ya boy ya. Santai. Pokoknya udah nampol parah sekarang Hanzo ya coy ya. Seperti yang kalian lihat gitu loh. Udah enak maininnya gitu coy. Untuk di season saat ini gitu boy. Season 25 ya bos ya. Oke langsung kita backup coy. Kita backup saja di sini. Mencoba mencari celah. Wow, back sana buat kesel aja ini boy. Langsung kita killing retri dan keceprot. Pecet. Meninggal. Dua pemain. Gak bisa dipaksa ini bos. Bos. Sabar, 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 sabar. Setidaknya kita di sini berhasil mendapatkan satu pemain ya, Bung. Apa yang terjadi? War masih berlangsung sengit di sana tampaknya permisah-permisah. Nah, ini mana ini? Ah, perangko, target lock perangko. Cepiu. Oke, nah target lock, boy. Target lock. Cepret, meninggal mega kill yang indah didapatkan oleh Hanzo di sini ya, teman-temannya. Gak ada yang bisa menghentikan Hanzo untuk menggiling musuh-musuhnya dengan beautiful. It's the best in the world. Target lock, Bang. Target lock. Santai, santai. Sabar, farming lagi coy. Farming terus sampai bosok lah pokoknya ya, bos. Sabar, sabar. Wow, terjadi pertempuran sengit sampai di area bawah. Bung, apa yang terjadi? Kita ambil ini dulu. Nice. Unggul semua lane kita, unggul ini, Pak. Semua lane kita unggul, harusnya udah enak ini, bos. Udah enak parah ini Selena bisa kita cucuk kayaknya. Kok Selena siapa? Pek sana, bos. Pek sana. Langsung saja OTW di sini. Hanzo mencoba mencari celah menggiling ke sana dan berak frameshotmu nak. Nah, jangan disapa lah, Bang. Bang. Waduh, enggak masalah. Yang penting menang ya, Bos ya. Santai. Nah, ini bisa kita ambil coy. Langsung cepat-cepat. Oke, akhirnya di atas coy. Akhirnya di atas. Oke, dapat saja penyampahan penyolongan yang beautiful di sini ditunjukkan oleh sang Hanzo ya, Bung. Apa yang terjadi, Bung? Kalem. Kita ambil dulu blue buff kita sendiri, Bos. Oh, kita backup dulu. Kita backup saja di sini mencoba mencari celah untuk menggiling Akai. Cucuk. Bro, mabuk. Gak bisa ini bos, gak bisa boy, full stun semuanya bosok ya, bung. Nice, meninggal lagi sang perangko target lock ya, boy. Apa yang mau ngelock bang? Kalem, kita belum sempat ngelock dia coy, baru ngekill dia sekali ya bos ya. Untung kita gas pek sana, mana dia, langsung kita cucuk pek sana, kemana dia, gak ada dong pak. Sabar, santai perangko, santai. Kalem. Nanti kita lock lah perangkonya ya, bos ya. Tunggu. Ini bisa kita ambil ini red buff-nya, boy. Iya. Nah, dapat saja dengan gemilang di sini. Langsung kita cocok mencari celah di sini. Permisi bersama Trindan. Cepat. Ada perangko ini, Pak. Bro. Oh, sang target lock. Target lock, Bang. Target lock sekarat saja target lock di sana ya, bung. Santai. Ini kasih gue, boy. Sabar, kita ambil ini. Tenang. Aman ya, coy ya. Nice, dapat langsung cucu aja, coy. Mencoba mencari celah di sini, namun sudah meninggal ya, bung. Kalem, kita open map. Ada kayak di sini, boy. Kita cucu saja di sini. Akai mencoba untuk melarikan diri dan langsung ulti. Oh, pek sana, ceprot. The best of the killing matching boss. Gak ada yang bisa menghentikan Hanzo di sini dengan cepat bro, hampir dicolong sama si target lock ya pak. Nah ini target lock, makan itu target lock. Cucok target lock boy. Ya. Keceprot target lock. Aduh. Mainak. Keceprot. Meninggal saja. Ultimate dipijit-pijit. Sekali ceprot langsung mati ya, bung. Aduh, santai bos. Santai.
Nah ini coy, bentar lagi dia hidup coy. Langsung kita lock lagi ya bos ya, 10 detik bos. Si target locknya coy, kita lock boy, baru hidup langsung balik ke base bos. Sabar. Nah 3, 2, 1, oke langsung cucuk coy, langsung cucuk. Nah otw dia ini, langsung slep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 e. Ah keceprot, weh. Satu pemain, nah ini target lock. Kena sentuh, target lock, keceprot. Double kill saja. Baru hidup, langsung mati sih target locknya pak. Target lock juga lah kau, berak. Santai bos, santai. Cucuk lagi coy, cucuk. Leslie, tunggu kumpulin stack. Oke, slap, the best boss legendary yang indah di sini. Gak ada yang bisa menghentikan Hanzo di sini. Mencoba mendapatkan dua pemain, cebrot. Oh, sampai ke dalam best ya, boss. Nampol parah boy. Udah enak Hanzo sekarang coy, udah enak. Tunggu, target lock ya coy, target lock. Lupa gue, udah hidup tadi itu Frankie-nya bos. Nah itu dia di atas ya coy, dia di atas. Sabar, kita parting manja dulu boy. Kejauhan itu perangkonya bos. Tunggu. Nah ini bisa kita cuy nih, yang deket aja dulu ya coy. Yang deket. Satu pemain, dua pemain. Enggak bisa ini, dua pemain. Aduh, bosok. Berak lah bos. Kalem. Tenang coy. Pusing 7 keliling coy. Ya, dan dapat kita saksikan di sana perangko lari ke base ya bos ya. Santai. Cucuk langsung mencoba mencari celah di sini Hanzo boy, apa yang terjadi? Oi, dirot ngapain bos? Stiker bos. Matilah kau boy. Cepret. Dua pemain enggak bisa dipaksa boy. Masih penuh darah target lock ya coy ya. Sabar. Tunggu ulti gue ready, Bang. Wow, target locknya di bawah ya, Pak ya. Santai. Cucuk. Oke. Santai. Ini Leslie. Waduh, hilang dia, Pak. Enggak bisa, bos. Woi, target lock coy, target lock. Sabar. Sabar, mengapa lagi AK di retri gue, Pak? Tenang dulu ya, bos ya. Ini bisa ngelord ini kayaknya, bos. Lord aja dulu coy, lord dulu enggak bisa dipaksa, bos. Ayo. Jangan nganggap sepele musuh coy, walaupun udah unggul gini ya, bos ya. Kalau bisa lord langsung lord gitu loh, boy. Jangan lama-lama, bos. Kalau main lama-lama takutnya comeback. Comeback itu real ya, boy ya. Bener-bener real loh, Pak. Enggak bohong gue, Pak. Nah, dapat saja dengan sangat indah di sini lordnya, boy. Sabar ya, coy ya. Sabar. Kita tunggu dulu. Tunggu lord aja, Bang. Jangan sampai ngeblunder. Ini biasanya kayak gini ya, coy ya. Tim-tim kita nih sibuk nyari kill, mati itu kayak sananya. Nice. Sibuk-sibuk nyari kill, abis itu ngeblunder gitu, bos. Itu yang paling kita takuti itu, boy. Jadi sebisa mungkin kalau ada kesempatan objektif lord, langsung lord, coy. Kalau bisa kesempatan end, langsung end. Tim gue bocil, baperan. Oke. Santai. Sini. Gue gas. Mana perangko? Nah, ini perangkonya, boy. Cocok saja perangko, ya. Kecepat. Mampus kok, Bang. Satu hit. Berak, ngilang dia pakai konsol, boy. Boy, di ulti bayangan gue. Ngapa, Bang? Ulti bayangan gue, coy. Santai. Aduh, gak mati perangkonya, loh. Tenang ya coy ya, tenang dulu, kalem dulu. Langsung mencoba mencari celah di sini boy. Apa yang terjadi? Kita killing ke belakang dan sudah ter-end saja ya, punggung. Aduh. Itu dua orang udah kena mental itu coy, Ake sama Peksana ya, bos. Nice ya coy, nice. Jadi seperti yang kalian lihat coy, Hanzo ini udah cukup nampel lah untuk dimasukkan ke meta saat ini ya coy ya. Jarang banget usernya, kalian bisa pelajari lah untuk mendapatkan kualitas farming yang nampol the best dan bisa nyuri buff coy. MPP lah boy, udah jelas. Target lock, mana target lock ya? Oh target. Kita bacotin sedikit coy. Target lock kirim. Aduh. WK kirim. Rupanya perangkonya item dimek ya boy. Tahu gini gue fokusin terus dari awal boy. Salam ya coy ya, baperan. Langsung ngomong toxic dia, Pak. Target lock katanya. Target lock bos. Oke, sekian ya coy video kali ini, semoga bisa menghibur. Salam solo player.